السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، مسلمين مسلمات، أعزني الله وإياكم. Hadirin yang dikasihi Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kesempatan yang Allah Azza wa Jal berikan kita sekali lagi pada malam ini, di mana kita dapat sekali lagi berhimpun untuk meneruskan pengajian kita, pengajian fiqhul akhlaq yang terkait, yang merupakan salah satu daripada cabang ilmu syar'i, iaitu ilmu yang dipetik ataupun bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Azza wa Jal dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, di mana Allah Azza wa Jal menyatakan, Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama di antara golongan yang mengetahui dengan golongan yang tidak mengetahui? Pertanyaan yang Allah gunakan perkataan hal, yang bermaksud adakah yang perlu dijawab sama ada iya ataupun tidak, iaitu pertanyaan di mana Allah membezakan di kalangan dua golongan hamba-Nya, iaitu golongan yang mengetahui dengan golongan yang tidak mengetahui. Sesuatu kesalahan, al-khata, yang diangkat oleh Allah Azza wa Jal adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu, bukan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang jahil. Kerana setiap daripada seseorang yang melakukan kesalahan di atas kejahilannya, maka dia berdosa, sehinggalah dia berusaha mengeluarkan dirinya daripada kejahilan. Jadi kalau ada orang di kalangan kita, dia kata tak salah kerana tak tahu. Jadi alasan tidak tahu itu tidak boleh untuk dijadikan sebab selama-lamanya, melainkan dia kena keluar daripada kejahilan itu. Tetapi kesalahan yang diangkat oleh Allah Azza wa Jal adalah kesalahan orang yang berilmu, setelah dia berusaha untuk mencapai sesuatu yang terbaik namun dia tersilap. Seperti contohnya, kita tahu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Sesiapa yang berijtihad, berusaha mengeluarkan sesuatu hukum, dan ternyata hukum yang dikeluarkannya itu benar, dia akan mendapat dua pahala. Wa man ijtahada fa akhta, dan sesiapa yang berijtihad namun tersalah dalam ijtihadnya, maksudnya kesalahan yang dilakukan oleh orang berilmu, falahu ajrun wahid, maka dia akan diperolehi satu pahala. Maka Allah tidak mengira kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu ataupun orang yang berterusan mencari ilmu, tetapi kesalahan yang dilakukan oleh orang yang jahil, orang yang tidak berusaha mengeluarkan dirinya daripada kejahilan, tetap ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga hadirin mati Allah sekalian, apabila Allah Azza wa Jal menyatakan, antaranya, antara lain adalah dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah menyatakan, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah dengan jelas menyatakan bahawa ayat ni kalau kita lihat bentuk seperti Allah pilih kasih, di mana Allah dengan jelas menyatakan ada darajat yang lebih tinggi bagi kedudukan hamba-Nya yang beriman dan diberikan ilmu. Dan bagaimanakah yang dimaksudkan dengan diberikan ilmu itu? Jika kita lihat kepada kalam Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Al-Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah, beliau menyatakan, Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu sifatnya didatangi dan dia bukan datang kepada kita. Jadi begitulah maksud kalau kita nak lihat bagaimana utul ilma darajat, orang-orang yang diberikan ilmu. Maksudnya orang yang datang kepada ilmu, lalu kedatangannya kepada ilmu, usahanya kepada ilmu, diganjari oleh Allah Azza wa Jal dengan diangkat darajat dan kedudukan. Sebab tu tuan-tuan, ukhuwah ni, cuba kita perasan,
Di antara kita, ukhuwah kita yang paling kuat dia adalah di antara ukhuwah di kalangan sahabat-sahabat sepengajian kita. Ini paling paling lain daripada yang lain. Kita ada ukhuwah taman. Jadi ukhuwah taman ni, bila ada rumah kawan kita, jiran kita kena pecah, baru ukhuwah tu hidup. Kan, betul lah. Bila tak ada, tak ada lah. Kan? Jadi kena berterima kasih juga pada perompak ni. Jadi bila dia pecah tu, hidup ukhuwah taman. Dan kurang kuat. Naik setingkat lagi ukhuwah surau, ukhuwah masjid. Jadi geng masjid, dia ukhuwah dia lebih kuat. Jadi geng masjid ni kalau nak minum pun dia cari geng minum dia, geng masjid. Jadi geng masjid pula lain pula fahaman. Ini fahaman A, ini fahaman B, tak kena. Jadi lebih kuat ukhuwah kita bila mana kita duduk dengan sahabat sepengajian kita. Sebab apa tuan-tuan? Ya. Sebab sahabat sepengajian ini nilai dia beza. Kerana kita telah menyahut kepada seruan untuk Allah tingkatkan darajat kita. Utul ilma darajat. Kita diberikan ilmu kerana usaha kita menuntut ilmu, dan Allah tingkatkan darajat dan kedudukan kita. Darajat ini, kata para ulama, boleh kata darajat yang kita nampak, boleh kata darajat yang kita tak nampak tapi dia di sisi Allah Azza wa Jal. Darajat yang kita nampak seperti bagaimana seseorang dimuliakan kerana ilmu. Seseorang yang umurnya mungkin muda, ya, tetapi boleh dimuliakan kerana faktor ilmu, ilmu yang ada. Dan sebab itu tuan-tuan boleh lihat bagaimana Abu Hurairah yang kita sering ceritakan, yang orang tak ceritakan sangat, kenapa Abu Hurairah ini boleh memegang hadis yang periwayat hadis yang paling banyak, 5,000 lebih, mendahului sahabat yang lain. Pendapat yang masyhur menyatakan keislamannya pada tahun 7 Hijrah. Khaybar, pada Amu Khaybar. Pada masa itu sebenarnya tak panggil lagi tahun 7 Hijrah, tak masyhur. Mereka panggil dengan Amu Khaybar. Sebab sebelum daripada peristiwa Umar itu, mereka menisbahkan tahun kepada peristiwa. Dia ada Amu Ahzab, tahun Ahzab, ataupun lebih dikenal dengan Amul Khandaq. Ada Amul Badar, tahun Badar, ya. Dan ada Amul Khaybar, tahun Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Dalam satu riwayat yang lain menyatakan Abu Hurairah ni telah masuk Islam lebih awal daripada itu. Namun bila pun Abu Hurairah masuk Islam, sama ada lebih awal, kerana Abu Hurairah ni dia datang daripada Yaman, suku Daus. Islamnya di tangan yang mengislamkan beliau adalah Islam daripada dakwah seorang sahabat, Abu Tufail. Dan datang bertemu Nabi, katakanlah jika benar maknanya lewat bertemu Nabi pada tahun 7 Hijrah. Namun kita kena sedar bahawa Abu Hurairah bila mana Islam terus berhijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah, yang kita kata duduk tinggal di Sufah. Sufah ni ahli dia on off. Ahli Sufah, kalau kita baca sirah, Sufah ni dia menjadi tempat persinggahan sebahagian besar orang-orang daripada luar Madinah, sahabat-sahabat di luar Madinah. Jadi mereka nak duduk bersama dengan Nabi, nak ambil ilmu sedikit, sebab nak balik ke kampung mereka, nak cerita Islam. Jadi ada yang duduk sebulan, ada yang duduk dua bulan, habis ganti orang lain. Sebab tu ada mereka yang tak setuju, kata ahli Sufah ni orang miskin. Sebab sebenarnya sebahagiannya memang bukan orang miskin, cuma mereka datang ke Madinah, jadi itulah tempat penginapan mereka. Boleh jelas eh? Macam tu. Jadi mereka sebagai musafir, macam orang tabligh lah, dia pergi satu tempat, jadi dia duduk di masjid. Jadi tinggal di masjid begitu. Maka begitu, cuma beza Abu Hurairah ni datang Madinah dan terus memilih untuk tinggal di situ sebagai penuntut ilmu. Ini yang kita kena sebut dan kita kena faham. Makna tinggalnya Abu Hurairah di Madinah itu sebagai penuntut ilmu, yang akhirnya beliau memilih untuk tetap tinggal di Sufah. Jadi hidup sebagai penuntut ilmu, beliau tak ada kerja lain. Maknanya kerjanya bangun pagi, ilmu. Kalau zaman kita bangun pagi pergi kelas, malam study. Kan? Nak exam, study. Bila cuti, cuti baru kerja lah. Kan? Tapi zaman tu tak ada cuti. Jadi belajar. Hasil dia, orang yang menuntut ilmu secara formal, khusus, dibandingkan dengan orang yang ambil ilmu secara part time, beza. Dia tak sama. Ini antara faktor sebenarnya kita lihat bagaimana Allah meninggikan darajat seseorang penuntut ilmu, sehingga terbitnya ataupun munculnya seorang sahabat seperti Abu Hurairah. Jadi hidupnya semasa Islam adalah sebagai penuntut ilmu. Sebab itu hasilnya berbeza dengan sahabat yang lain, seperti Umar, seperti Abu Bakar. Hatta Umar, Abu Bakar pun, kerana mereka mempunyai tugas lain, mereka bukan sepenuh masa sebagai penuntut ilmu, berbeza dengan Abu Hurairah yang menjadi penuntut ilmu sepenuh
masa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok siapa yang banyak riwayat hadis, tak Abu Hurairah, lepas tu Ibnu Umar, tak Ibnu Umar, lepas tu Anas bin Malik. Adalah Anas bin Malik, Aisyah. Aisyah sudah pastilah sebab isteri Nabi, duduk dengan Nabi. Tapi Umar dengan Ibnu Umar dengan Anas bin Malik, mereka ni usia muda. Mereka tak dibebani dengan kerja. Maka mereka Islam hidup di sisi Nabi sebagai seorang sahabat, sebagai penuntut ilmu di usia belasan tahun. Sebab itu mereka memegang hadis yang banyak. Ibnu Abbas, Ibnu Abbas lagi muda, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Lahir 3 tahun sebelum hijrah, dan ketika kewafatan Nabi SAW usianya adalah berapa tahun? 13. Sebab Nabi berada di Madinah 10 tahun. Jadi ketika wafat Nabi usianya 13 tahun. 13 tahun tu Ibnu Abbas dapat banyak maklumat daripada Nabi SAW sebab membesar di usia muda sebagai penuntut ilmu, sehingga menyebarkan ilmu, sehingga mempunyai anak murid yang ramai dalam bidang tafsir, sehingga menyebarkan ilmu di Mekah, dan akhirnya wafat pada tahun 68 Hijrah di Taif. Ini Ibnu Abbas. Jadi hadirin mati Allah sekalian, mungkin tak semua daripada kalangan kita penuntut ilmu sepenuh masa di sini, ya, akan tetapi insya-Allah usaha-usaha kita ini boleh mendapatkan kelebihan-kelebihan seperti yang kita baca dalam beberapa ayat yang Allah sebutkan sebentar tadi. Hadirin mati Allah sekalian, begitu juga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama. Allah azza wa jalla meningkatkan ataupun meninggikan kedudukan dengan kitab ini akan suatu kaum. Kitab ini adalah Al-Quran. Bila mana kita mempelajari agama, bidang agama, ataupun kita mencari ilmu yang berasaskan kepada Al-Quran maupun Sunnah, maka sebenarnya kita telah mencari suatu kedudukan ataupun kemuliaan di sisi Allah. Allah memuliakan suatu kaum bihazal kitab, kata Nabi, wa yada'u bihil akharin, dan Allah menghina satu kaum yang lain juga kerana kitab ini. Maksudnya mereka yang mengambil ilmu daripada kitab ini, Allah tingkatkan kedudukan darajat mereka. Dan mereka yang meninggalkan kitab ini iaitu Al-Quran, Allah merendahkan kedudukan dan mendatangkan kehinaan kepada mereka. Jadi insya-Allah hadirin sekalian, ini sebagai satu semangatlah, ya, mukadimah untuk kita terus dan terus dan terus selagi mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini saya teringat sebab tadi siang saya ada satu kematian, dan saya mensalatkan jenazah dan memberikan tazkirah di kubur. Jadi sebab dia meninggal ni muda, usianya 35 tahun. Jadi banyak benda yang kita terfikir bila kita tengok orang muda, ya, telah diambil ataupun sampai ajal. Jadi kita melihat bahawa alangkah besarnya ruang yang Allah masih beri kepada kita. Maknanya kita masih dalam kehidupan, sehingga hidup ni tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, sampai satu masa itulah di akhirnya kehidupan kita. Dan bila kita tengok begitu, kita terfikir alangkah ruginya jika usia yang Allah bagi ini tidak dimanfaatkan untuk kita mengambil sebanyak-banyaknya apa yang telah Allah wariskan kepada kita, iaitu ilmu syar'i, ilmu yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menafikan ilmu lain. Tetapi inilah dua ilmu dalam kedudukan yang paling agung, yang mana dua ilmu ini yang akan menjadi satu bahtera, yang menjadi bahtera penyelamat kita ketika mana kita akan dihadapkan oleh Allah Azza wa Jal di hari akhirat nanti. Jadi wallahu alam, insyaAllah semoga perkara ini dapat memberikan kita semangat dan dorongan untuk terus yang mencari ilmu, yang mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita insyaAllah. 217. Bismillah, ni air saya. Bismillah, minum halal je lah. Bismillah. Okey, jangan di bawah tajuk satu cabang akhlak, jangan meminta dengan cara mendesak. Ataupun memaksa lah. Dan dalam Islam ni cinta pun tak boleh dipaksa. Ya. Yeah. Kan kalau kita buat daurah, tapi kita tak buat lagi lah. Asal saya di Mesir dulu ada syekh ni, dia syekh Melayu. Dia suka sangat buat daurah cinta. Tajuk dia cinta. Oh, jadi muslimat penuh. Oh, bab ni muslimat penuh lah. Dan cinta ni dalam Islam pun dia tak boleh dipaksa. Kalau seorang dia tak nak pada kita, maka kita jangan paksa. Barirah, seorang hamba perempuan setelah dibebaskan,
dia hamba perempuan bila dia bebas, dia ada hak untuk memilih bersama atau tinggalkan suami dia. Dan dia tinggalkan suami dia, dan Rasulullah pujuk dia supaya terima suami dia, sebab Rasulullah tengok suami dia berjalan keliling Madinah menangis. Dan Rasulullah mengakui keikhlasan cinta. Dan Rasulullah jumpa kepada Bairah supaya dia terima balik suami dia. Bairah kata, kalau bukan wahyu maka aku tidak mahu. Jadi Rasulullah pun tak bohong. Boleh je Rasulullah kata ni wahyu, kan? Tapi Rasulullah tak bohong. Ini hanya kasihan saja, kasihan. Dan Bairah kata aku tolak. Dan Rasulullah tak paksa. Rasulullah tidak memaksa. Dan boleh Rasulullah paksa sehingga Bairah kembali menerima suaminya, tetapi Rasulullah tidak paksa. Kita lihat apa yang Al-Syeikh Mustafa Al-Adawi karang, pengarang. Clear tak ni? Dia takut turun ke bawah. Kalau mic turun ni bagi tahu, dia tak clear. Okey. Meminta kepada orang lain dengan mendesak membuat anda masuk dalam kesulitan dan menyulitkan orang lain. Jika mereka memberi kepadamu dengan perasaan terpaksa, maka apa yang anda terima dari mereka tidak akan diberkahi. Hilang barakah. Pemberian sesuatu yang kita berikan atas dasar keterpaksaan. Baik. Sebab itu harta ni walaupun hak kita, tuan-tuan, tetapi bila mana kita mendapatkannya sehingga wujud paksaan. Sebab itu bila kita nak bagi pinjam pada satu orang kan, duit ataupun harta, kita kena kenal, yang terbaik kita kenal orang tu macam mana. Kalau kita tahu dia jenis mudah bayar, bagilah. Kalau kita tahu dia bayar tapi masalah dia nak boleh dia bayar tu perang dulu. Jadi kita pun jadi sebesalah nak bagi, sebab bila kita dapat balik harta kita dalam keadaan sudah bertengkar, sudah harta itu hilang barakah dia. Barakah dia hilang, keberkatan dia hilang. Itu sifat kepada sesuatu benda yang mana wujudnya perbalahan, perselisihan, pertengkaran bila mana kita ingin mendapatkan sesuatu itu. Sebab tu dalam mana situasi tuan-tuan kita nak diberkati, nak datangnya barakah, ya, maka kena elakkan daripada perbalahan ini. Tuan-tuan ingat bahawa bagaimana Allah mengangkat ingatan daripada Nabi tentang tarikh ataupun tanggal yang Lailatul Qadar. Kerana ada perbalahan di kalangan sahabat. Perbalahan ni dia benda yang menghijab rahmat tapi kita tak perasan. Sebab tu kena elaklah. Kita uruskan sesuatu badan, organisasi, hatta dalam keluarga kita, elakkan daripada perbalahan. Kalau nak muncul, kita mengalah, jangan bagi perbalahan wujud. Kerana kalaupun perbalahan itu wujud bersebab, Allah akan tarik satu keberkatan, mana Allah akan hijab satu keberkatan yang kita tak nampak. Yang sepatutnya ada keberkatan itu tapi tak sampai kepada kita disebabkan perbalahan tersebut. Perselisihan di kalangan pasukan pemanah dalam perang Uhud menyebabkan Allah menyekat, menghijab kemenangan umat Islam dalam peperangan Uhud. Ini satu kaedah ataupun benda yang harus kita perhatikan. Jika mereka tidak memberi, mereka akan merasa gundah kerana adanya desakan dari anda, dan anda bererti telah menyulitkan orang lain. Desakan dalam meminta boleh jadi akan membuatkan mereka melakukan perbuatan dosa, dan anda pun demikian. Baik. Kita lihat dalam hadis Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni kita baca maksud jelas saya. Ketika khabar terbunuhnya Zaid ibn Harithah dan Ja'far bin Abi Talib, abang Zainal Ali. Ja'far bin Abi Talib, sahabat wafat pada tahun berapa? Siapa tahu? Tiga-tiga ni wafat pada peristiwa yang sama, tahun yang sama. Ya? Siapa tu? Soalan. Tak ada Ustaz Baitul Salam mengajar-ngajar tanya tak? Saya seorang mengajar-ngajar tanya. Bila wafat ni? Pertamanya Zaid bin Harithah. Yang keduanya Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah ibn Rawahah. Baru betul? Ya? Itu jadi Ja'far bin Rawahah tak ada? Abdullah ibn Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, tiga orang sahabat pemegang bendera dalam peperangan Mu'tah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Tapi memang wasiat Nabi, kalau ni ganti dengan ni, kalau Ja'far gugur ganti dengan Zaid kan, kalau Zaid gugur ganti dengan Abdullah ibn Rawahah, lepas tu ijtihadlah siapa-siapa. Akhirnya last kali ketua diserahkan kepada
Khalid ibn al-Walid dan berjaya menang, berjaya counter balik. Tapi ramailah sahabat yang syahid di situ. Sebab tu di Jordan, kalau pelajar-pelajar Jordan, yang pelajar Jordan ni yang lebih marahlah Jordan. Kita tak belajar Jordan lah. Tapi saya tengoklah pengamatan saya, pelajar Mesir dia suka dengan kubur-kubur ni. Sebab di Mesir memang hidup kubur, kubur memang hidup. Tapi di Jordan banyak yang pelajar yang lebih suka sikit kepada kubur ni, yang belajar di Muqtah, di Jami'ah Muqtah, di Karak. Sebab di sana banyak kubur, kubur sahabat. Tapi tak semualah, tak semualah, segelintir kecil lah. Kalau tengok saya, sebab saya duduk Jordan di beberapa tempat, pelajar Jordan ni tak macam pelajar Mesir lah. Dia tak ada masa pergi kubur-kubur minta barakat ni apa semua kan. Pelajar Mesir dia pergi. Tapi kalau di Jordan tu, Muqtah tu antara yang yang orang minat sikit lah. Siapa yang suka kubur ni, dia akan pergi Muqtah lah. Sebab di sana banyak makam sahabat. Begitu. Saya pun dah pergi juga, saya pergi juga. Macam makam Abu Ubaidah Ibn Jarrah saya pergi. Tapi pergi-pergi kita pergi tengok lah, pergi ziarah lah. Kalau benar lah itu kuburnya, maka kita pergi ziarah lah ya. Tapi tak adalah duk sampai pergi cari barakah dan sebagainya. Sampai kepada Rasulullah, Muqtah ni dia sebut sebagai Ghazwah. Ghazwah Muqtah, Ghazwatul Muqtah, 8 Hijrah. Adalah yang berpandangan kenapa dipanggil Ghazwah sedangkan Nabi tak pergi. Muqtah Nabi tak pergi. Ya, perang Muqtah Nabi tak pergi. Tapi kenapa? Sebab dia ada beza di antara Ghazwah dan juga Sariyah. Sebahagian menisbahkan Ghazwah ni yang Nabi pergi, Sariyah ni yang Nabi tak pergi. Ya. Jadi Muqtah Nabi tak pergi tapi disebut sebagai Ghazwah. Maknanya menggunakan istilah yang seakan Nabi pergi. Ada yang menisbahkan kerana Nabi mengetahui secara, kita panggil live, ataupun secara langsung dikhabarkan oleh malaikat. Sebab tu ketika gugurnya Ja'far, Nabi tahu langsung Ja'far telah gugur. Maka walaupun Nabi tak ada, tapi seakan Nabi menyaksikan, dipanggil sebagai Ghazwah. Ada para ulama lain yang membezakan Ghazwah dengan Sariyah ini pada kedudukan bentuk peperangan itu. Jadi biasanya Sariyah ni lebih kecil daripada Ghazwah. Dan ada satu dipanggil Ma'rakah. Ma'rakah ni bahasa Inggeris panggil battle. Battle ni bahasa Melayu panggil apa? Kampung saya panggil battle. Pertempuran. Jadi kalau kita ikut pertempuran pertama dalam Islam, Badar lah. Tapi sebelum Badar tu ada lebih kurang 8 atau 9 peperangan sebelum Badar. Bukan sikit, bukan Badar yang pertama, tapi Badar ni Ma'rakah yang pertama, battle yang pertama, pertempuran yang pertama. Begitu. Baik. Langsung terus ya. Baginda duduk dan tampak bersedih. Aku melihatnya dari pintu bilik. Kemudian seorang lelaki datang kepada baginda dan berkata, "Ya Rasulullah, isteri-isteri Ja'far menangis sedih." Maka Rasulullah memerintahkan lelaki itu untuk menghentikan mereka dari menangis. Makanya kalau kita tengok satu kematian dan kita tengok ada orang menangis, kalau boleh usaha untuk sabarkan dia agar dia berhenti menangis. Walaupun tangisan pada masa itu tangisan yang bukan dipanggil sebagai biraf'i saut, bukanlah al-buka'u biraf'i saut ni, tangisan yang melontarkan suara, diharuskan. Tetapi kalau boleh kita pujuk ataupun kita dekat dengan dia supaya dia berhenti menangis. Begitu. Baik. Kemudian lelaki itu pergi, kemudian kembali dan berkata, "Aku telah melarang mereka." Namun mereka tidak taat, kata sahabat itu. Maka kemudian baginda memerintahkannya untuk menghentikan mereka sekali lagi. Suruh mereka menangis. Rasulullah suruh lagi sekali. Lelaki itu pergi, kemudian dia kembali, tetap sama. Aku telah perintah tapi mereka tak nak taat. Kemudian lelaki-lelaki itu pergi dan kembali lagi. Dia cakap benda yang sama juga. Ya, aku telah perintah. Ya, tapi letihlah ya Rasulullah. Bagi tahu pun mereka tak berhenti juga. Maka Aisyah berkata, "Aku mengira bahawa Rasulullah berkata, tebarkan tanah ke mulut mereka." Maknanya apa tu? Tegas tu. Sumbat tanah. Maksudnya apa? Boleh sumbat tanah baru berhenti nangis tu. Kan? Baik. Aku berkata kepada lelaki itu, ya, "Semoga Allah memasukkan tanah ke hidungmu." Aisyah pula kata pada lelaki tadi tu, ya, "Semoga Allah masukkan tanah ke dalam hidung kamu." Macam Aisyah marahlah. "Demi Allah, engkau tidak melakukan perintah Rasulullah. Engkau tidak berusaha menghindarkan kelelahan dari Rasulullah SAW." Okey, ceritanya macam ni. Hadis riwayat Bukhari. Kalau buka dalam Fathul Bari ada syarah dia.
Bagaimana Ibnu Hajar telah mensyarahkan dalam masalah ni, sebenarnya lelaki yang Rasulullah suruh, sahabat yang Rasulullah suruh untuk menghentikan, pujuk isteri-isteri Jaafar supaya berhenti nangis ni, dia buat lebih kurang. Maknanya dia tak buat sungguh-sungguh. Dia sekadar buat bagi tahu berhenti nangis, mungkinlah macam tu. Berhenti nangis. Mana maunya gitu. Tu balik jumpa Nabi. Dua tiga kali dia buat gitu, orang Melayu panggil lepas batuk di tangga. Ha, dia buat kerja lebih-lebih kurang asal jadi buat syarat. Dan yang tahu, Aisyah tahu benda ni. Sebab Aisyah kata, Aisyah marah. Aisyah kata, semoga Allah masukkan tanah dalam hidung kamu. Kamu tak buat pun perintah Nabi tadi. Kamu duduk buat main-main. Kamu tak bersungguh. Mana kamu bagi alasan mereka tidak taat. Banyak kes macam ni. Dah suruh dah tapi dia tak mau. Contoh, ni salahkan orang itu sebab, tapi sebenarnya kita yang tidak buat betul-betul. Hadirin mati Allah sekalian, dalam kes ini, kenapa pengarang masukkan dalam bab tidak mendesak dalam meminta? Atas sebabnya adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendesak lelaki itu supaya buat betul-betul. Nampak tak? Rasulullah hanya kata patah balik, pergi pesan kepada mereka. Benar sama. Bukan Rasulullah tak tahu. Kalau Aisyah tahu, dia tak, Aisyah perhati, Rasulullah tahu, tapi Rasulullah sifatnya tidak mendesak, tidak memaksa, pergi buat. Kadang-kadang orang ni begitulah. Kita dah suruh sekali, dua kali, kita tengok macam dia tak berapa nak buat, kita pun tak apalah, cari orang lain lah yang lebih boleh diharapkan daripada kita memaksa-maksa seseorang. Kerana memaksa-memaksa ini memang, hadirin mati Allah sekalian, kalau kita baca dalam bab mengemis, ya, bab mengemis pun Rasulullah SAW tidak suka orang ini dia mengemis. Tapi dalam masa yang sama, bila ada orang datang minta bantuan, maka kita digalakkan untuk memberi. Dalam hadis Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, la an yahtatiba ahadukum quzmah, kata Nabi, ala zahrihi khairun min ayyas'al ahad fayu'tihu aw yamna'u. Kata Nabi SAW, lebih baik seseorang ni dia bekerja dengan mengumpulkan ataupun dia ikat kayu di belakang badan dia ini, dibandingkan dengan orang yang dia meminta-minta mengemis, ya, dan ada orang yang nak bagi dan ada orang yang tak nak bagi. Sebab orang yang mengemis ni, kadang-kadang mungkin dia mengemis dengan paksaan. Kadang memang ada orang minta, dia paksa, kan? Dia minta, cara minta okey, tapi kadang-kadang dia paksa. Memaksa dalam meminta ni macam mana? Bila orang tolak sekali, dia kemukakan kali kedua, itu dah kira memaksa, walaupun tak ada unsur kekerasan, kan? Jadi macam mana kita buat contoh, ya? Bukanlah kita kata paksa tu mesti dengan ugutan, tak? Kalau tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee tu kan, yang dia jual apa tu, cerita Doremi tu kan, jual barang ugut, nak beli tak nak beli. Itu bukan, tak katalah mesti paksa begitu. Tetapi bila mana minta sekali, dia tak bagi, lepas tu dia bagi option kedua, itu paksa. Lepas ketiga, dia tawar lagi, itu sudah dikira memaksa. Dan sikap ini tak digemari. Tuan-tuan nak tahu benda ni, tuan-tuan kena jalan negara Arab dan tengok orang Arab niaga macam mana. Ataupun pergi Mesir lah. Jadi banyak unsur-unsur paksaan yang Rasulullah tak suka dalam berniaga. Antaranya tarik tangan kita. Kita peniaga, dia tarik tangan. Kita nak lawan Arab dalam macam tu, Arab Mesir kan, dia tak faham bahasa. Jadi kita cakap macam mana, maki macam mana pun tak marah. Tapi dia tarik tangan kita, dia bawa kat kedai, dia suruh tengok, lepas tu dia pegang, dia grip. Dia kuat Arab Mesir, dia grip tangan kita. Jadi ini adalah bentuk-bentuk paksaan yang tidak disukai. Maka dalam hidup kita juga, hadirin mati Allah sekalian, secara ringkasnya, maka kita janganlah melakukan satu paksaan, ya, permintaan ke atas seseorang dengan cara bentuk paksaan. Dan sekiranya kita tahu orang yang kita minta itu tidak berminat untuk melaksanakan kerja kita, maka yang terbaiknya kita carilah kepada satu orang lain yang boleh melaksanakan kerja kita dengan baik. Kecuali pada beberapa tempat yang memang perlu dipaksa. Begitu. Terutamanya dalam menunaikan hak Allah. Ini kena dipaksa, kewajipan. Ini bab ni jelaslah, ya, macam perintah kepada seseorang solat dan sebagainya. Solat, kalau nak didik kawan kita solat, kita boleh duduk buat cara paksa macam mana pun lah, kan? Alah takpelah, pergi dululah, kan? Jadi makan sekali, makan depan masjid, bila ajak pergi masjid, tak apa, pergi dulu lah, boleh, nak tarik-tariklah tangan dia. Sampailah kita tarik macam mana pun tak mau ikut, makna kita dah buat yang terbaik.
Tapi untuk melaksanakan kewajiban, mengajak orang kepada kewajiban, maka tak salah untuk dipaksa. Tapi ada pun perkara lain, Islam tidak melihat ataupun tidak membenarkan kita memaksa dalam kita meminta. Baik, wallahu alam. Bab ni pendek saja insya-Allah. Pergi ke tajuk yang seterusnya. 219. Di bawah tajuk, jangan melarang sesuatu tapi anda justru melakukannya. Ini terjemahan pengarang lah. Maknanya kalau kita tengok kepada bab asalnya, dipanggil sebagai khuturatu mukhalafah al-af'al bil aqwal lil aqwal. Khuturah ni bahaya, mukhalafah ni bertentangannya al-af'al lil aqwal. Ya, bahayanya ataupun ancaman bagi orang yang dia punya perbuatan tak sama macam dia cakap. Begitu. Jadi Melayu dia terbalik, cakap tidak serupa bikin. Jadi sepatutnya bikin tak serupa cakap. Macam itulah. Boleh. Kecek lagu lain, buat lagu lain. Contoh. Begitu. Jadi bab ini telah diterangkan dalam Islam. Jadi insyaAllah kita tengok apakah bahayanya orang yang mukhalafah di antara af'al dengan aqwal dia. Dia buat lain, dia cakap lain. Ya? Baik. Hadirin mati Allah sekalian, bila kita berbicara bab ini, ada ayat Al-Quran yang jelas membicarakan tentang perkara ini, iaitu dalam surah Saf, di mana Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat ni memang jelas, dan kalau kita tengok kepada teks lafaz ayat ini pun jelas, di mana Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Besar dosanya di sisi Allah jika kamu menyatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Apa kita faham, hadirin mati Allah sekalian? Baik, boleh kongsi apa yang kita faham tentang masalah ni? Bila mana Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Silakan. Seorang solat tapi sendiri tak solat. Ada pandangan lain? Atau ada bantahan? Dan ada pandangan lain? Apa yang kita faham selama ni? Maknanya, bila mana Allah macam, kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat, tak kerjakan? Baik. Apa kaedah pertama untuk kita faham sesuatu ayat Al-Quran, hadirin sekalian? Ya? Naam. Asbabun nuzul. Maka jika ayat itu ditemukan satu asar yang sahih berkaitan dengan asbabun nuzulnya, maka kita perlu lihat asbabun nuzul. Baik. Dalam riwayat Ahmad, Ad-Darimi juga meriwayatkan hadis ini, Ahmad juga meriwayatkan hadis ini, ia bersumber daripada Abdullah bin Salam, seorang sahabat yang berasal daripada Yahudi, dan dia meriwayatkan, ya, bahawa dia kata, qa'adna nafar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekumpulan nafar lah, satu kumpulan kecil yang tak lebih daripada 12 orang duduk bersama dengan di sisi di kalangan para sahabat, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekumpulan kecil. Lalu fatadzakarna, kami berbincang, faqulna law na'lamu ayyal a'mali ahabbu ila Allah ta'ala la'alimna la'amilna. Mereka bincang, mereka kata, kalaulah sekiranya kita ni tahu amalan yang paling Allah sukai, maka pasti kita akan amalkannya, kata para sahabat ni. Ini asbabun nuzul, duduk ramai-ramai ni, kemudian bagi tahu, kalaulah kita tahu amalan paling Allah suka, pasti kita akan amal. Lalu turun ayat ini. Ya. Turun ayat 1 hingga seterusnya, surah Saf turun. Ya, kisah ini. Sehingga dalam ayat itu disebutkan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapakah kamu sebut benda-benda yang kamu tidak kerjakan? Qala Abdullah. Ya, kata Nabi sallallahu kata Abdullah bin Salam, faqara'aha alaina Rasulullah sallam hatta khatamaha. Rasulullah bila turun ayat ini, Rasulullah baca surah ini kepada kita. Maka sahabat yang ada pada masa itu, mereka mengambil langsung surah ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak semua sahabat mereka ambil Quran ni direct daripada Nabi. Tak semua. Ya.
Tapi adalah sahabat-sahabat yang dapat daripada Nabi dengan sejumlah surah yang banyak, seperti Abdullah bin Mas'ud dapat 70 lebih direct daripada Nabi. Tapi kebetulan sahabat yang duduk di sini, saja mereka dapat mereka dapat, Allahu Akbar Kabirah, mereka dapat bacaan itu direct daripada Nabi SAW. Tentu tahu hadis musalsal? Tak? Tahu ke tak? Tak tahu tak yalah. Kalau tahu sebab panjang pula nak cerita musalsal ni. Jadi dalam kategori hadis musalsal ni, majoritinya dhaif dan palsu lah. Kebanyakannya, majoritinya. Tapi ada yang sahih lah. Antaranya dalam bab ini, dalam bab surah-surah ni, nanti kita akan ceritakan pada akan datang apa maksud musalsal di sini. Tapi mereka dapat Nabi baca surah ni dalam satu keadaan, mereka dapat riwayatkan bagaimana Nabi membacakan surah surah tersebut kepada mereka. Begitu. Ya. Baik. Cuma biasanya kalau musalsal ni, ramai orang tahu musalsal bil musafahah ajalah. Musalsal salam tu kan. Sebab jadi sebenarnya banyak lagi yang lain, tapi kebanyakannya tidak sahih lah. Ya. Baik. Kemudian turun surah ini dan Nabi membacakan surah ini kepada mereka, sekumpulan sahabat yang berada di hadapan mereka. Maka kita lihat di sini maksud daripada asbabun nuzul, kita perhatikan, iaitu apabila ada sekumpulan sahabat, mereka bercakap yang mereka nak buat begini, begini, begini. Tiba-tiba mereka tak, bukan mereka tak buat, tak dan pun mereka nak buat, Allah turunkan surah ini. Jadi sahabat ni, kalau mereka tahu amalan yang paling baik itu, mereka buat ke tak buat? Okay, ada kemungkinan yang mereka buat. Tapi sebelum mereka tahu dan sebelum mereka buat, Allah telah turunkan. Maknanya di sini kita ambil satu faedah. Maka kita jangan suka menyebut-nyebut sesuatu yang belum kita buat dengan pasti. Kalaulah ada kuliah di sini, aku pergi insyaAllah setiap malam. Tak pergi pun sudahnya kalau ada. Jadi benda ni Allah tak suka. Allah tak suka sikap hamba dia suka sebut. Tapi bila ada, kalaulah aku kaya, aku buat ni. Ni banyak kalau aku kaya tak. Tapi bila kaya, belum tentu. Ini banyaklah. Banyak terjadi. Sebab itu, terniat buat sesuatu, kalau kita dapat sekian terniat buat sesuatu, simpan dalam hati, doa pada Allah. Jangan disebut, jangan disebut-sebut. Maka insyaAllah kita akan tengok murad pada ayat ini, ataupun maksud daripada ayat ini yang telah digariskan oleh para ulama. Sebenarnya dia ada beberapa makna tentang maksud menyebutkan sesuatu perkara yang kamu tidak lakukan. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama ni maksudnya adalah tatamannau. Ya, tatamannau ini disebut di sini tatamannau ma'rifati a'malin taqarrabukum ila Allah. Dia bercita-cita untuk melakukan satu amalan yang taqarrub, yang mendekatkan diri kepada Allah, berharap. Dan apabila amalan itu ada di hadapan mata dia, maka dia tak buat. Perkara pertama yang dibahaskan oleh para ulama maksud ayat ini seiring dengan asbabun nuzul tadi. Maknanya cita-cita pada satu amalan tu ada. Dia dah sebut. Takul, sebab tu takul. Tiba-tiba bila ada ruang, mereka tak buat. Terjadi tak benda ni pada manusia? Terjadi banyak. Jadi ini kena dengan asbabun nuzul. Maka ini sebab yang pertama. Maka kalau kita ada keinginan, simpan, tak payah sebut. Simpan dalam hati insyaAllah. Dan satu hari kalau buat, biasanya yang kita simpan dalam hati ni lebih ringan untuk kita buat satu masa daripada benda yang kita sudah cakap. Ini hatta dalam hidup saya juga, tuan-tuan. Banyak dalam hidup saya ni yang saya banyak simpan dalam hati. Maknanya ada keinginan, kita simpan lah. Dan alhamdulillah, sampai satu masa bila kita dapat ataupun kita dapat buat, kita teringat, ya Allah, dulu pernah benda ni pernah tersebut terlintas. Tapi benda yang tersebut kita sebut depan orang, banyaknya tak jadi. Cadang nak buat ini, nak buat ini, sebut dengan orang, satu masa orang tanya, dah jadi ke? Tak ada, lebu. Jadi malu juga kan. Lebih baik kita simpan dan kita sampaikan pada Allah, ia lebih mudah untuk direalisasikan, dilaksanakan. Okey, baik, insyaallah. Yang kedua, maksud yang kedua. Lima taquluna fa'alna kaza wa kaza ala sabil al-iftikhar wa talab as-sana wa antum la taf'alun zalik. Ini maksudnya yang kedua ni, orang yang dia suka sebut satu perbuatan begitu, begini, begini untuk mendapat semata-mata pujian. Maknanya ini hina juga. Dia tak buat pun, tapi dia suka sebut.
bila dia sebut ni orang boleh puji dia, walhal benda tu dia tak buat pun, dia tak ada pun. Mulih lah kadang-kadang ada orang di kalangan kita ni boleh sebut tentang amalan-amalan dia. Jadi kadang-kadang ada yang sebut pagi tadi, oi saya bangun nak apa tu, bangun awal pukul 4:30 tu rasa nak solat tu, nampak macam dia nak fokus cerita macam nampak sesuatu, walhal dia nak cerita yang tak jadi pun benda tu, tak ada pun, tapi duk nak cerita tu bikin gempak kita panggil orang masyarakat, orang kita sebutkan. Jadi ini kehinaan juga. Maknanya dia satu kehinaan, dia tak buat pun tapi dia nakkan pujian, ataupun sekadar nak menutup malu dia. Begitu. Pagi tadi sedap imam tu subuh bacanya. Dia sebut dia nak kata imam sedap baca. Hatta hakikat dia, dia nak bagi tahu yang dia dia solat subuh, dia bangun. Walhal dia tak bangun pun, tersedar sikit, sedar imam baca, tidur balik. Ini adalah perangai begini. Ini salah satu yang disebutkan oleh hatta Allah sebut sendiri dalam Quran. Allah menyatakan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yafalu. Mereka suka untuk mereka itu di yuhmadu, dipuji, sedang mereka tak buat. Sedang mereka tak buat pun benda itu. Ini maksud yang kedua. Baik, yang ketiga. Sebahagian para ulama menyebutkan ini adalah masalah annal ayata fi qaumin min ahli nifaq syahidu alla ilaha illallah bi alsinatihim ya wa wa'addu muslimin wa wa'adul muslimin ya. Tetapi maknanya ayat ini khusus bagi golongan munafik yang mereka lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu sebut taqul, kamu sebut Islam, kamu sebut la ilaha illallah sedangkan kamu tak buat kalimah itu? Begitu. Jadi munafik ni paling berani. Apabila mereka berani menyatakan la ilaha illallah tapi dalam masa yang sama mereka tak buat. Mereka tak ada kalimah itu dalam hati mereka. Jadi ini salah satu maksud jugalah yang digariskan oleh ulama, apakah maksud sebut benda yang mereka tak buat. Sebut satu perkara yang benda tu tak ada dalam hati seseorang. Baik. Yang keempat, inna hadha inkaru am ala kulli man khalafa qawlihi fi'lihi wa fi'luhu qawlah. Ini yang sahabat kita, saudara kita sebut tadi, iaitu sebahagian ulama menyatakan ini adalah maksud umum, iaitu bagi menyatakan orang yang bertentangan apa yang dia buat dengan apa yang dia sebut. Dia sebut lain tapi dia buat lain. Maksudnya dia begini. Maksudnya dia larang orang buat sesuatu benda tapi dia tak buat. Maksudnya kita bahas kepada kewajipan dan haram sahaja masalah ni. Maknanya dia tahu benda ni haram, dia cakap dengan orang jangan buat tapi dia buat, dia langgar. Ataupun dia tahu benda ni wajib, dia suruh orang buat tapi dia tak buat. Itu maksudnya. Dan ini tak termasuk kepada perkara-perkara yang lain seperti tuan-tuan. Boleh tak kita sampaikan satu amalan yang kita dengar? Kita pergi majlis ilmu dan kita dengar satu amalan ustaz ni, dia cakap sekian sekian sekian, ustaz sampaikan buat begini begini begini. Ataupun menceramah sendiri. Dan penceramah ni kadang dia anjurkan benda-benda yang luar biasa tuan-tuan. Sampai orang terfikir, ustaz ni buat ke tidak? Kan? Kita ni digalakkan, dianjurkan bertahajud setiap malam. Pening kepala kita, ustaz buat ke? Kan? Oh. Jadi Allahu Akbar tuan-tuan, jangan main bab ni. Boleh ke tidak? Ha. Dalam soalan persoalan benda bukan wajib dan haram, bukan yang melibatkan wajib dan haram, tak ada masalah untuk kita sampaikan kebaikan itu walau kita tak mampu untuk laksanakan. Maknanya kita pesan pada sahabat kita, witir ni sunnah Nabi dan Nabi buat setiap malam, dan kalau boleh tu kita ni buatlah witir insya-Allah. Dia tak buat pun. Dan dia sampaikan tu dengan niat orang yang dengar tu boleh buat. Kan? Bukanlah niat yang maknanya dia nak kata yang dia buat. Dia tahu dia tak buat tapi dia nak sampaikan. Boleh ke tak boleh bab ni? Boleh. Kerana syarat nak sampaikan ilmu dan kebaikan ni tak semesti seseorang itu perfect dan sempurna. Cuma bila sesuatu yang disampaikan itu dilakukan oleh orang yang menyampaikan, dia lebih baik. Jelas? Boleh ya? Jadi tak usah risaulah. Makna kalau kita nak sampaikan satu kebaikan walau kita tak mampu lagi melaksanakan yang demikian itu, maka banyak benda yang kita tak mampu. Hatta penceramah sendiri tak mampu.
suruh baca Quran setiap hari satu juzuk sehari. Allahu Akbar. Siapa boleh buat tuan-tuan puan-puan sekalian? Hanya orang yang insan yang Allah pilih sahaja nak habis satu juzuk. Bukan mudah. Pagi-pagi bangun lepas subuh nak habis satu juzuk, kemudian pergi kerja. Ya Allah, tuan-tuan, ini amalan yang pernah saya dengar 2-3 orang syekh kita amal benda ni sampai sekarang tak boleh nak buat. Ya, sampai sekarang tak boleh nak buat. Ada guru-guru yang masa saya di Mesir dulu, ada guru yang bila disampaikan tazkirah ni orang boleh menangis. Di awal mukadimah pun orang boleh sayu, sejuk hati. Sampai ada anak murid yang berani tanya, apa amalan tuan syekh? Amalan sampai boleh buat begini-begini. Akhir mereka pun berat juga nak cerita. Tapi mereka kongsikan perkara-perkara yang kadang-kadang kita dengar tu simple tapi nak buatnya susah. Seperti dia kata, bacalah Al-Quran satu juzuk satu hari. Kamu dapat khatamkan 30 juzuk satu hari. Okeylah. Kita baca riwayat sahabat khatamkan 7 hari, 30 hari, 3 hari sekali. Kita baca sajalah bila kita nak buat, wallahualam. Tapi kita nak sampaikan boleh. Terkadang seperti mana yang Nabi kerap katakan kepada para sahabat, la'allal muballighin a'lamu minas sami'in. Kan? Moga-moga orang yang disampaikan itu, yang tak mendengar langsung daripadaku, mereka lebih faham, mereka lebih mengetahui daripada orang yang mendengar langsung daripadaku. Jadi macam kita katakan Abu Hurairah, yang banyak hadis sebenarnya tak dengar langsung daripada Nabi. Ibnu Abbas, mursalis sahabi. Ibnu Abbas banyak riwayat yang beliau riwayatkan yang tak logik kalau beliau dengar direct daripada Nabi sebab usianya masih kecil. Tapi jadi faqih, jadi berilmu walaupun tidak dengar langsung daripada Nabi. Maka begitulah kadang hidup kita pun, bila mana kita sampaikan sesuatu kepada orang lain, orang itu lebih boleh mengamalkan benda itu dah berbanding dengan kita. Pernah satu kali saya sebut, lupa apa yang saya buat, tapi saya bagi satu, saya sebutkan satu amalan daripada Nabi. Lama dah lepas kuliah tu, lamalah, berbulan-bulan, mungkin hampir setahun, pada seorang muslimat. Muslimat tu datang balik dan dia kata, terima kasih ustaz sebab ustaz pernah sebut amalan ni pada saya. Dan saya duduk amal tu, saya rasalah dia punya kemanisannya. Terkedu tuan-tuan, sebab apa? Tak sangka kita bagi tahu dia buat, kita tak buat. Bukan, tak cakap orang lain, cakap diri sendiri kan. Tapi yalah, kita harapkan kita tak mampu buat tu, jadi kita mampu buat amalan lain. Kebetulan kita tahu amalan ini, saya pun dah lupa benda tu. Tapi bila kita bagi tahu, kita tahu ini sunnah Nabi begini, dia buat, dia amal, dia istiqomah. Tidak silap saya, bacaan yang di yang saya bagi itulah bacaan yang dibaca oleh Juwairiyah itu, isteri baginda SAW, yang ketika satu hari Rasulullah balik, tengok Juwairiyah masih lagi duduk di tempat ibadah dia. Rasulullah tanya, buat apa punya lama duduk sini? Dan Rasulullah memberikan bacaan apa tu? Siapa ingat bacaan tu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Baca 3 kali, maka kamu akan dapat menyamai amalan yang kamu buat daripada lepas subuh tadi sampai ke hari ini. Ya, amalan tu saya bagi pada muslimat tu, saya buat dalam kuliah dan dia amal setiap pagi, masya-Allah. Jadi ada dalam zikir tu kan? Dalam zikir tu. Jadi dia amal. Kita pun kadang-kadang terlepas. Jadi begitulah. Taklah syarat maknanya kita mesti buat kemudian baru kita boleh sampaikan. Tetapi yang terbaik kita buat lalu kita sampaikan, maka kedudukannya lebih baik. Jadi ayat ni kita fahamlah maksud dan kisahnya. Dan ada sebab-sebab ataupun asbabun nuzul yang lain yang diriwayatkan tentang masalah ini, iaitu di mana sekumpulan sahabat ini mereka bercakap tentang jihad. Ya, mereka sedang bercakap dengan jihad, iaitu afdal a'mal. Kadang ada beberapa riwayat yang menyebutkan afdal a'mal ni adalah jihad. Jadi mereka bercakap-cakap tentang jihad sebab kefarduan jihad ni dia datang lewat. Di Mekah tak ada jihad. Ya, jihad di Mekah tak ada. Kefarduan jihad tak ada. Di Madinah pun jihad itu difardukan, bukanlah maknanya sampai Madinah boleh terus jihad lawan Yahudi, tak. Dia difardukan beberapa ketika sebelum daripada berlakunya perang Badar. Jadi sebelum daripada itu, peristiwa itu, ada para sahabat ni yang sudah mula-mula bercakap tentang jihad, tentang peperangan, ataupun ada sekumpulan mereka yang mana jihad fardu kifayah, maka Nabi tak pilih mereka untuk laksanakan, tetapi mereka menyebut tentang bila mana jihad ini difardukan secara
secara total, secara menyeluruh kepada kita, maka kita akan melaksanakannya. Jadi ini antara sebab nuzul yang lain Allah turunkan ayat ini, kerana ada di kalangan apabila mereka difardukan peperangan, mereka saling berbantah dan bertanya-tanya kenapa kita terpaksa kepada peperangan ini. Sehingga kalau ayat yang kita masyhur kita dengar dalam Allah menyebutkan asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu perkara yang kamu suka boleh jadi dia buruk, sesuatu perkara yang kamu tak suka dia baik untuk kamu. Tak suka tau peperangan, jihad, kena saling berbunuh, begitu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kamu berimpi ataupun kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Nabi kata dalam satu hadis yang sahih, bab ini kata Nabi SAW ada beberapa makna ihtimal. Yang pertamanya, kalau kamu perang jangan bercita-cita nak jumpa dengan musuh yang ramai. Kalau boleh, kalau kamu pergi perang tak jumpa musuh lagi baik. Tapi kalau kamu berhadapan dengan musuh, maka hendaklah kamu tetap kedudukan kamu, jangan lari. Ada makna lain, iaitu jangan kamu bercita-cita menemui musuh ni, jangan bercita-cita adanya peperangan. Sebab apa? Sebab bila sahabat melalui peperangan dan menang, mereka mendapat hasil pembahagian ghanimah. Banyak. Sampai ada yang bercita-cita bila lagi peperangan akan berlaku. Nak dapat lagi hasil. Kita tak tahulah tentera kita kalau perang ada allowance ke tidak. Tak ada kot allowance perang, ada gaji jalan macam biasa lah kan. Jadi sampai adalah sahabat yang bercita-cita kalau ada peperangan lain. Jadi Nabi tak pergi, Nabi tidak benarkan. Kerana apa? Takut-takut cita-cita, sebutan-sebutan mereka itu boleh menghilangkan keikhlasan, dan juga boleh menyebabkan bila mana tiba difardukan mereka tak mampu untuk melaksanakannya. Ya, insyaAllah. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Jadi ada beberapa hadis dalam bab ini yang saya rasa tuan-tuan boleh baca sendiri insyaAllah. Dalam syarahannya tidak ada apa yang, saya baca hadis ni tak ada apa yang muskil lah dalam ni. Jadi tuan-tuan boleh baca sebagai panduan ya. Jadi insyaAllah saya rasa kita berhenti di sini dulu. Mudah-mudahan pada malam ni insyaAllah kita diberikan keberkatan daripada perkongsian ini. Dan insyaAllah kuliah akan datang kita basuh bab kata-kata, iaitu jangan berkata-kata ketika anda sedang marah, ataupun jangan melayan perkataan ketika mana kita sedang marah. Wallahu a'lam. InsyaAllah ada soalan? Ada pertanyaan? Ya. Tajuk lepas. Okey. Oh, bab nazar. Okey, okey. Sehingga kan dia tu dia dah meninggal. Dah meninggal, yang macam cakap dia dah meninggal. Yang meninggalnya anak, anak tunggal tadi dia cakap. Kalau ke anak dia tadi perlu perlu buat apa yang dia cakap. Ada bukti dia nazar ke? Tak ada. Maknanya anak-anak dia dengar macam dia tu bersungguh nak buat sesuatu lah. Maka langkah selamat dia tunai je lah. Maknanya tunai lah. Kalau mampu ditunaikan lah. Kalau tak mampu ditunaikan, maka bayar kafarah dia sajalah. Kafarah nazar tu mewakili kepada ibu bapa dia. Walaupun sebenarnya tidak ada kewajipan pun sebenarnya, kalau melainkan kita tahulah maknanya dia memang menazar secara macam bab korban kan, mengorbankan untuk si mati. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ambil mazhab Syafi'i pun disyarahkan oleh Imam Nawawi jelas dalam Al-Majmu', maka tak afdal ataupun tak perlu kita buat korban atas nama si mati kan. Bagi satu ekor lembu, tujuh nama, tujuh-tujuh arwah. Jadi itu semua benda-benda yang tak, tapi kita ada cara dia. Cara dia adalah kita beri satu bahagian ataupun kita sumbangkan satu bahagian untuk orang lain buat korban, dan sumbangan itu kita niat di atas si mati, tak apa. Maka kita seakan menyalurkan pahala kepada si mati melalui sedekah kita. Dan tapi kita boleh buat untuk si mati ini sekiranya ada dalil yang jelas, ada pengetahuan yang jelas yang mana kita tahu si mati pernah bernazar sebelum kematiannya untuk melakukan korban tu, maka kita laksanakan. Begitu. Sebab korban pada masa itu sudah jadi wajib bagi dia kerana dia sudah nazarkan. Jadi kita laksanakan je lah, apa ni, sebagai melunaskan nazar dia tadi. Begitu. Allahu a'lam. Okey, jelas insyaAllah. Ada gai? Ya. Dia yang memang syak. Dia
itu hanya ada pahala atau dosa. Ada tak? Mana disebut ke hati kau? Maksudnya masa tu orang memaafkan, ada tak? Kau memang masa tu memang tak tiada maaf. Wallahu alam, secara detail saya pun tak pastilah dalam bab itu, tapi berkaitan dengan kemaafan di mahsyar memang ada riwayat jelas. Riwayat Umar yang bercerita tentang kejayaan tentang di hari akhirat. Antaranya bila mana Allah yang disebut sebagai hisab yasira, hisab yang mudah. Hisab yang mudah tu maknanya hisab dengan kemaafan. Bila dibentangkan hisab, dosanya nampak. Ada riwayat yang menyatakan dibentang dosa kecil, kemudian digugurkan oleh Allah Azza wa Jal. Dimudahkan hisab, maknanya digugurkan dosa-dosanya, maknanya dia mendapat pengampunan. Jadi tentang manusia yang saling berhadapan kemudian berlaku kemaafan tu, wallahu'alam lah. Itu saya pun tak pasti tentang riwayat itu. Tapi sabit tentang adakah berlakunya kemaafan, pengampunan di mahsyar, ya, sehingga digugurkan dosa-dosanya satu persatu, sehingga yang tinggalnya pahala dan dia dibawa ke syurga. Itu berlaku. Ada, cumanya itulah yang Aisyah radhiallahu anha menyatakan bahawa orang yang dia menghadapi hisab ni pasti dia akan menghadapi kesulitan. Sebab kita akan dibentangkan balik dengan benda yang majoritinya kita lupa. Kita buat tu kita lupa, tapi kita tahu dan kita tak boleh argue. Kita ingat, oh benda ni dulu aku pernah buat. Dan bila mana bayangkan daripada kita saat kita dibebani dosa sehingga kematian kita, betapa banyak dosa yang kita akan lihat yang kita telah buat dibentangkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka itu antara kesulitan yang kita akan hadapi, berbeza dengan orang yang Allah kata kami tak buka audit, kami tak buka laporan, ke syurga terus. Yang masuk syurga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Kan? Ayalah, itu termasuklah. Maknanya segala daripada amalan kita tu yang tertulis akan dibentangkan. Cuma selepas itu orang yang dia menghadapi hisab yang ringan, maknanya dia adalah amalan-amalan yang menjadi menyebabkan dosa dia itu digugurkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi nak tunggu tu maknanya semua amalan kita dibuka dahulu. Mana rekod amalan kita tu dibuka, dicatat. Cumanya kerana dalam hidup kita ni kita melaksanakan juga perkara-perkara yang jadi kafarah, maka wujud tengok amalan ni, oh amalan ni mengkafarahkan, maka dibuang, sehinggalah selayaknya seseorang itu yang tinggalnya pahala sehingga dia dibawa ke. Sebab gambaran akhirat ni kadang-kadang kita tak dapat perjalanan yang jelas tentang macam mana perjalanan dia, mizannya duduk mana, siratnya duduk mana. Jadi mizan timbangan pahala, timbangan berat, dan tapi sebelum mizan ada hisab. Jadi macam mana kedudukan sebenarnya, hakikat sebenarnya Allah yang mengetahui lah. Tapi bila kita kumpulkan riwayat-riwayat bab ini, kita akan lihat bagaimana yang saya sebutkan tadi, amalan dibentang kemudian digugurkan disebabkan amalan-amalan yang kita buat. Boleh jadi setelah digugurkan maka semua amalan itu ditimbang, maka beratnya pada pahala lah, sebab syurga, sebab dosa-dosanya telah digugurkan ataupun telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Muslim, daripada hadis Huzaifah ibn al-Yamani, yang mana seorang lelaki yang dia kata kuntu udayinun nas. Huzaifah ibn al-Yamani riwayatkan satu hadis tentang seorang lelaki yang dikatakan disebutkan di situ habis dosa dia buat atas dunia ni dan tak ada kebaikan pun. Cuma Allah kata pada malaikat, cari juga kebaikan yang pernah dia buat, suruh dia ingat apa dia. Dan akhirnya dia ingat pada satu benda, kuntu udayinun nas, aku dulu pernah memberi hutang kepada orang. Dan masa bila mana aku beri hutang tu sampai tempoh wajib bayar, dia tak mampu, dan aku memberikan dia kelonggaran, bayarlah nanti masa ada tafsiran kata diberi pelepasan lah. Dan itu yang menyebabkan Allah memerintahkan malaikat supaya bawa dia ke syurga. Maknanya di mana keburukan-keburukan yang dia buat dulu sehingga dia kata tak ada kebaikan, digugurkan oleh Allah, diampunkan oleh Allah kerana jatuhnya keredaan Allah ke atas satu perkara yang dia laksanakan. Dan redha Allah ni yang penting. Maknanya sebab itu redha Allah kepada satu-satu amalan itu boleh menggugurkan dosa yang pernah kita buat. Seperti dalam banyak riwayat, seorang lelaki yang mengalihkan kayu di jalan dimasukkan syurga oleh Allah. Seorang lelaki yang mengeluarkan perkataan baik yang menggembirakan saudara ni yang tak terlintas di hatinya untuk cari redha di situ, tapi Allah redha dan dia dimasukkan ke dalam
syurga. Jadi itulah antara benda-benda yang boleh mendatangkan kemaafan, pengampunan Allah di hari mahsyar, di hari akhirat. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, insya-Allah jadi kita berhenti sampai di sini dulu. Mudah-mudahan minggu ni tak ada kisah sahabat baru. Minggu depan pula. Sebab sahabat lama pun kita lupa. Saya dah buat exam ni baru kena study balik. Wallahu a'lam. Insya-Allah sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.